Wih sepi banget cuy, udah pada pulang semua cuy, kesiangan cuy. Aduh, kampret. Dan tiba-tiba ada orang lain nyamperin marah-marah kayak ngajak ribut. Bah, lu bujang kemarin ya? Apa bang? Kenapa? Kenapa emang bang? Mana lu? Apa? Ya jangan di sini lah bang. Habis lu hari ini ya? Ya udah bang, jangan di sini. Mampus lu. Aduh. Sumpah males banget ya cuy, kampret nggak dapat konten San Mori, malah dapat gini. Loh, ini kan ada Bang Alif ya. Loh, halo Bang. Halo. Aduh, ah? Ya dari San Mori tadi. Dari San Mori sepi. Nah, kan tadi kan aneh ya Bang ya, ada orang gitu loh. Nah, tiba-tiba itu ngelabar aku Bang. Ya mungkin karena nggak terima pas waktu dulunya itu loh, kemarinnya itu. Dia itu aku prank bang, tapi nggak terima emosi dia. Nah terus aku cabut. Nah sekarang ini ketemu lagi. Gimana tadi ketemu? Ya di pom BP tadi. Oh itu. Iya terus ngajak ribut. Nah terus aku kabur aja gitu. Saya cari aja gimana ya? Hah? Cari orangnya. Kan gimana bang? Apa? Emang abang berani bang? Ya. Soalnya banyak orang loh bang. Jangan lah, yang penting kita blok dulu, cari dulu orangnya. Oke lah bang, ya udahlah bang. Aslinya males banget aku bang ribut kayak gini bang. Sumpah sensitif banget itu mereka. Males banget anjir. Ya bukannya nggak berani anjir ya, tapi males banget gitu loh ribut. Apaan anjir konten ribut kayak gini anjir. Niatku tadi ngonten San Mori loh guys, malah ketemu lagi. Padahal dulu itu pernah ketemu ya guys, ya udah menjadi temen, tapi emosian anjir. Nah, untuk kalian yang belum tahu ya cuy ya, ini temanku ya cuy ya, temen dari Mojokerto cuy ya. Dan tadi tuh waktu berangkat itu temanku ini anu cuy ya, nggak bisa langsung apa ya nemenin dari Mojokerto, cuma dia itu ada acara di Surabaya. Ternyata tadi ketemu di pom cuy. Jadi ya udahlah sekalian ya cuy ya. Tadi temanku juga aku bilangin kalau ada masalah gini-gini dan temanku mau ngelarin masalahnya cuy ya. Biar nggak kepanjangan gitu cuy. Sumpah males banget anjir aku. Kita jauh-jauh dari Mojokerto pingin konten San Mori malah dapat kayak gini cuy ya, masalah kayak gini. Dan tadi temanku nggak ada tuh nanda itu, udah aku chat kayak anu ya, nggak belum dibalas ya, kemana ya dia ya, udah janjian tadi malam padahal. Ya udah aku tinggalin aja cuy tadi cuy. Dan ini posisi lagi anu cuy ya, lagi nyari orang-orang tadi ya cuy ya. Tadi itu aku cabut kenapa cuy ya, soalnya ya males aja cuy ya, ribut ya cuy ya. Apalagi itu di tempat ramai ya cuy ya, di pom gitu cuy ya. Nanti ribut ada apa-apa nanti, waduh malah tambah masalah ya cuy ya. Malah gak dibolehin San Mori di situ cuy, makanya aku keluar dari daerah itu cuy. Dan mereka mungkin nggak ngejar aku juga cuy ya. Dan ini aku lagi nyari, soalnya temanku ini apa ya cuy ya, tadi udah aku bilangin dan temanku minta ya udah cari aja gitu. Berlama-lama kemudian. Oke cuy, sekarang ini aku lagi nyari sama temanku Bang Alif ini, nyari mereka ya cuy ya. Kita kasih paham ya cuy ya, mentang-mentang aku sendirian cuy.
parah, mentang-mentang aku sendiri ya mereka seenaknya sendiri cuy, gila emang. Duh, itu kan mereka cuy. Waduh, bentar, aku infoin ke Bang Alif dulu. Bang Alif, itu mereka tadi di sana. Iya, kita putar balik aja. Oke, kita kasih paham ya cuy ya, mentang-mentang aku sendirian cuy, mana bisa aku ngelawan ya cuy ya. Dan aku males banget aslinya ribut kayak gini cuy. Ntar nunggu mobil ini. Padahal cuma prank mepet aja gitu sampai kayak gini masalahnya cuy cuy. Ya gini loh resiko kalau ada tim-timan kayak gini cuy. Bisa lewat sini nggak ya? Kita lewat sana aja lah. Nah ini motor mereka ini. Itu bang, depan bang. Bang itu. Ini orangnya ini. Ini bang orangnya bang. Ya aku nggak bawa temen coy. Aku nggak bawa temen. Aku nggak bawa temen. Ini tadi aku pertemuan. Aku bilang ke temanku. Yang kemarin ngajak ribut sama Piton dari itu. Nih, yang ngajak ribut siapa, woi? Woi, yang ngajak ribut siapa, woi? Yang ngajak ribut siapa? Ini kalian duluan kan? Kamu mau ribut, ayo. Mampus lo. Aduh. Ini kenapa sih bang? Ngapain? Parah emang, mentang-mentang dia 3 orang kita 2 orang. Emang abang tahu? Iya dah bang. Ya udah bang kasih tahu bang. Kasih tahu bang. Dia emosi banget bang sama aku bang. Nah itu yang namanya bang itu. Oh itu tim abang. Ya udah bang kasih tahu aja bang. Sumpah kalau aku ngasih tahu dia tutup telinga. Aku ngasih tahu dia percuma bang, tutup telinga bang. Gak terima nih. Bang itu loh bang, dengerin dulu bang. Aduh, dengerin dulu bang. Aduh. Berantem, ini loh pak ngajak ribut terus pak. Udah ini tempat umum ini bang, jangan berantem bang. Nah iya makanya ini keribut dulu bang. Soalnya dari kemarin dia sok-sokan. Yang sok-sokan itu siapa? Yang sok-sokan itu siapa? Kalian yang sok-sokan. Ini masalahnya apa nih bang? Berantem di jalan ini. Gini bang, ini teman gua bang. Nah ini teman gua ini kemarin niatnya ngeprank. Oh gitu. Tapi ternyata yang di prank ini tim gua, ini tim bacot. Nah anak-anak nggak tahu kalau ini teman gua. Iya bang, ini kan tempat umum bang. Jangan berantem ini bang di sini. Oh jadi kemarin lu niatnya ngeprank kita lu. Iya bang, aku ngeprank bang. Mending itu bang, mending baikan aja bang dulu bang.
jangan berantem di sini ya. Iya, iya Bang, nanti kita. Iya, Bang. Secara damai aja, Bang. Secara damai ya, jangan bertengkar di jalan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bang. Di tempat umum nanti kan enggak enak. Lain kali lo kalau mau ngeprank lihat-lihat sikon dulu dong. Kemarin gua juga hampir keserempet juga. Gua masih kesel sebenarnya, tapi berhubung lu temannya teman gua, ya udahlah gua maafin lah. Ya udah, Bang. Maaf ya, Bang ya. Lain kali bercandanya jangan gitu ya. Iya, Bang. Oke, Bang. Maaf, Bang ya, Bang. Ya, salaman, Mas. Salaman. Ya, Bang. Pak, makasih loh, Pak. Iya, iya. Makasih ya, Pak ya. Sudah bantuin kita, Pak ya. Iya, iya. Maaf, Pak ya, kalau mengganggu tadi, ya. Iya. Nah, damai ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Maaf ya, Pak ya, mengganggu, Pak. Oh, iya. Lihat nih anak ya. Ternyata ngeprank kita loh. Iya, Bang. Gua juga kebawa emosi. Bang, oh, ada yang nih, Bang Jo, hampir patah tangannya nih barusan. Aduh. Ya gimana, Bang? Aku ya dilawan juga, Bang. Aku dikeroyok, Bang. Aku ya harus ada perlindungan juga, Bang. Ya udahlah. Nah, masalahnya udah clear nih ya, ya. Bang ya. Iya, dari gua pribadi sih. Kalau enggak temennya Bang Ali, wah udah habis. Kita San Mori udah kesel lagi ketemu sama Ana ini lagi. Udah habis, Bang. Udah habis. Aduh. Main. Capek emang kalau ada orang kayak gini tuh. Nih, jadi ya, lain kali lu ngepranknya jangan terlalu ya. Jangan arogan lah. Iya. Ya, ngeprank sih ngeprank, boleh. Jangan kayak gitu juga ya. Gua udah kesel. Ya namanya prank, Bang, harus totalitas, Bang, Bang. Jadi gini aja deh. Iya, Bang. Kalau enggak totalitas ya namanya enggak prank, Bang. Gimana ini, Bang? Ini. Karena lu udah ngeprank gua, lu harus traktir gua nih. Aduh, kok bisa gitu, anjir. Berani lah, apa-apa. Aku yang dikeroyok, aku yang traktir, anjir. Lu udah berani ngeprank, lu harus berani traktir kita. Apa-apa, yang penting gua damai. Yaudah yuk, kita bakal traktir, yuk. Aduh, kampret, kampret. Udah gak dapet konten, kontennya ribut, ngeprank, dapet masalah. Gini masalahnya selesai, aku disuruh traktir. Anjir, anjir. Ya udahlah, gak apa-apa lah ya. Yang penting masalah udah selesai. Jadi nanti San Moriku Surabaya udah gak ada yang nganggu lagi, cuy ya. Udah males banget tau kayak gini kalau banyak ributan kayak gini, cuy ya. Dan untung aja ada Bang Alif ya, cuy ya. Tadi ketemu di pom. Dan Bang Alif tahu mereka dan temen-temennya gitu kan. Tahu Bang Alif. Sementara aku tahu mereka, tapi mereka itu belum tahu aku, cuy. Soalnya aku dari Mojokerto, bukan dari Surabaya. Kalau Bang Alif ini kan dari Surabaya, tapi pindahan dari Mojokerto, cuy. Jadi sempet kenal sama mereka-mereka, cuy. Aduh, ya udahlah, cuy ya. Cukup sekian. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like ya, cuy ya. Oke, jika kalian ada saran untuk kontenku selanjutnya, ya kalian komentar di kolom komentar ya, cuy ya. Dan jangan lupa subscribe ya, cuy ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya, cuy ya. Ya meskipun kontennya ini di luar dugaan ya, cuy ya, aku yang nggak tahu ya, cuy ya, paling nggak suka, soalnya sebelum-sebelumnya aku nggak pernah buat keributan kayak gini, cuy. Cuma kemarin itu ada kesalah ya, prankku mungkin karena totalitas itu ya, temen-temen ini pada emosi semua, cuy. Waduh. Ya udah, cuy, terima kasih, cuy ya. Aku tutup, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.